Ibu ingin bersih-bersih rumah hari ini. Dapatkah kamu mengurus Jojo? Jojo ingin bermain dengan mainan. Ayo kita bermain dengannya. Main! Main! Ada banyak sekali mainan di ruang mainan. Mainan apa yang harus kita mainkan? Ayo, kita tata mainan bersama-sama. Ini sebuah kincir angin kecil. Ayo kita rakit. Kincir angin kecil itu mulai berputar. Terlihat bagus sekali. Jojo lapar. Ayo kita buatkan dia sesuatu untuk dimakan di dapur. Apa yang dapat kita masak untuk Jojo? Bubur nasi. Bubur nasi. Jojo ingin makan bubur nasi. Kalau begitu, ayo kita buat semangkuk bubur nasi. Ayo kita dinginkan bubur. Jojo sudah tidak sabar. Ayo kita suapi dia bubur nasi. Jojo ingin makan lebih banyak. Ayo, kita buat semangkuk salad buah juga. Salad buah sudah siap. Kamu keren. Mandi, mandi. Oh tidak, popok Jojo kotor. Ayo kita mandikan dia. Mandi, mandi. Jojo sudah tidak sabar untuk mandi. Dia kelihatannya tidak nyaman dengan popoknya yang kotor. Ayo kita bantu Jojo melepaskan popok kotornya terlebih dulu. Ayo kita oleskan lotion harum yang mencegah ruam panas dan kulit kasar. Ayo kita oleskan sabun untuk memandikan Jojo agar lebih bersih. Ha ha ha!
Jojo sudah selesai mandi. Ayo kita pakaikan popok. Jojo terlihat nyaman sekali. Jojo ingin tidur. Ayo kita ajak dia ke kamarnya. Jojo harus minum susu sebelum pergi tidur agar dia dapat tumbuh lebih cepat. Tolong ambilkan Jojo segelas susu. Ayo kita tambahkan air hangat terlebih dulu. Lalu tuangkan susu bubuk. Kocok botol agar tercampur dengan benar. Susu sudah siap. Dengar, perut Jojo berbunyi. Ayo, kita beri dia susu. Ayo kita pakaikan Jojo selimut yang cukup agar dia tidak masuk angin. Mimpi indah diiringi musik yang menenangkan. Kamu telah mengurus Jojo dengan sangat baik. Terima kasih. Sampai jumpa besok.